Assalamualaikum sahabatku semua, menyeberang dari Bali menuju Lombok lumayan cukup lama kan kawan, sekitar 4 jam. Oke, daripada kita jenuh kan kawan, supaya tidak jenuh kita bisa jalan-jalan di seputaran kapal feri kan kawan, sambil kita menunggu sampai tiba di Lembar, Lombok Barat kan kawan. Sementara saat ini kita masih berada di tengah laut kan kawan, antara laut antara Bali dan Lembar kan kawan. Kita masih berada di pertengahan laut antara Bali dengan Lembar kan kawan. Dan kita masih dalam perjalanan. Oke, biar tidak jenuh kan kawan. Kita bisa jalan-jalan melihat-lihat di sekitar kapal feri ini kan kawan. Sementara gelombang memang agak bikin kita goyang kan kawan. Agak terasa gelombangnya, namun tidak terlalu tinggi. Dan kita berangkat di siang hari kan kawan, kita bisa melihat view atau pemandangan di sekitarnya. Oke, biar tidak jenuh kan kawan, kita bisa melihat-lihat. Ini kebetulan ada yang lagi mancing kan kawan. Mancing di atas kapal feri. Kita lihat biar kita tidak bingung kan kawan. Ini mancingnya model trolling, kira-kira kurang lebih. Jadi mancing ditaruh di kapal kan, kapalnya jalan, bila ada ikan pastilah ikan itu akan melahap umpan. Umpannya terbuat dari semacam bulu kan kawan, semacam bulu yang sudah berisi kail, jadi mirip seperti kita mancing dengan sistem trolling. Ya, biar tidak bosan kan kawan, kita melihat ini ada orang lagi mancing di atas kapal feri. Dan saya pun sempat menikmati sensasi pancingannya kan kawan. Memang luar biasa kalau pancing dari atas kapal feri kan kawan. Oke, sambil menonton kan kawan, jangan lupa tekan like, komentar, dan subscribe-nya. Oke, sahabat, tonton sampai selesai ya. Dan sebentar lagi, kurang lebih kita perjalanan 4 jam, nanti kita akan menyandar di pelabuhan Lembar, kawan-kawan. Oke, sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe-nya.
kita lihat view-nya sangat bagus kan kawan, pemandangannya sangat bagus sehingga tidak membosankan perjalanan kita. Kita bisa sambil lihat pemandangan bila kita menyeberang di siang hari kan kawanku, seperti yang kita lihat. Sangat indah, sangat menarik pemandangan di saat akan merapat ke Pelabuhan Lembang. Semua akhirnya kita segera merapat ke Pelabuhan Lembar kawan. Kapal sudah merapat ke Pelabuhan Lembar dan kita sudah tiba sampai di Lembar Lombok Barat. Tidak tertinggal atau tertukar dengan barang bawaan penumpang lain. Bagi pengendara roda 2 dan roda 4, kami mohon standby di kendaraan masing-masing untuk memudahkan proses pembongkaran dan ikuti ABABA ABK kami. Kami atas nama Nakoda dan seluruh kru KNB Cintu Tama mengucapkan terima kasih atas pelayanan jasa armada kami dan selamat sampai di tujuan. Oke sahabatku semua, terima kasih sudah menonton dan saya akan segera turun dari kapal dan melaju menuju Mataram kan kawan. Oke sekian kawanku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah.